Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ici Kiwir Aji Inspiratif. Semangat. Guys, sore ini saya sudah berada di depan SMA Negeri 1 Pemalang, guys. Persis di depannya saya menyusuri jalan ini, tiba-tiba berhenti dengan sejenak. Sip. Ternyata di sini ada sebuah wirausaha mantap, guys. Namanya Telur Obong. Telur obong apa? Telur obong, Mas? Telur obong. Sangat inspiratif, guys. Makanya saya berdiri di sini untuk mengulik, mempelajari bagaimana konsep bisnis telur obong, karena ini lain daripada lain, guys. Pemalang sepertinya saya baru melihat ini satu ini nih, di depannya SMA satu ini. Makanya jangan sampai terlena dengan video ini, tonton sampai habis. Anda akan tahu bagaimana cara pembuatannya dan mantap jiwa, pokoknya keren banget, guys. Hanya di Aji Inspiratif, Ici Kiwir, Ici Kiwir, dan Ici Kiwir. Halo Hokia Hokia Ici Kiwir, salam Aji Inspiratif, channel YouTube terpercaya, spesialis virus wirausaha yang ada di Pemalang maupun di kota-kota lain. Kali ini Aji Inspiratif jalan-jalan lagi ke daerah Sirandu, tepatnya di depan SMA Negeri 1 Pemalang. Di sini kok saya lewat menyita perhatian saya. Di sini ada wirausaha berbasis kuliner mengemas dengan nama telur obong. Inspiratif nih, guys. Sangat inspiratif. Bisnis yang persaingannya belum terlalu banyak dikemas dengan gerobak yang sangat menarik berwarna merah, ya guys, ya. Nih, guys. Telur obong, ada Instagramnya juga, Telur Obong Pemalang. Nih, Mas penjualnya. Nanti kita akan tanya-tanya dan melihat dengan jelas cara pembuatannya, dan kita akan review bagaimana rasanya telur obong di daerah SMA Negeri 1 Pemalang. Hanya di mana? Hanya di Aji Inspiratif. Jangan lupa ya, guys, ya, untuk menonton dengan baik sampai selesai, dan tidak lupa untuk like, subscribe, dan share-nya, guys. Karena itu adalah modal awal untuk menunjang rasa semangat kami sebagai Aji Inspiratif. Salam. Nah, inilah dia cara pembuatan telur obong Pemalang. Baru buka sudah diserbu oleh pembeli nih, guys. Wah, mantap jiwa nih. Kreativitas tanpa batas, guys. Telur obong Pemalang. Ini rasanya apa aja, Mas? Pedas gitu, campur pedas. Pokoknya yang paling best seller dan paling laris, Mas. Nih. Cara pembuatan telur obong Pemalang. Satu porsi harganya berapa, Mas? 10.000 simpat. Ya deh, Mas. Coba, Mas, satu porsi, Mas. Ya, guys, ya. Mudah-mudahan ini dapat menjadi sebuah inspirasi usaha bagi para khalayak penonton channel YouTube Aji Inspiratif. Mantap jiwa nih, guys. Wow. Kreativitas tanpa batas hanya di
Aji Inspiratif. Mantap guys, kreatif banget nih guys masnya guys, mengemas dengan model yang lain daripada yang lain, hanya di SMA Negeri 21 di depannya. Jalan apa ini mas? Pokoknya daerah Sirandu ya mas ya, depan SMA 1. Mantap nih guys. Wow. Ini minyak panas terus tapi kok nggak hitam ya mas ya? Pakainya berarti minyak apa ini mas? Minyak Bimoli guys ya. Ini berarti untuk spesifikasi minyaknya itu direkomendasikan pakai Bimoli mas ya. Soalnya biar nggak hitam ya mas ya. Mantap, mantap jiwa. Iya harus pakai kualitas mas, biar jualannya stabil, mantap dan laris manis berkah. Dengan mas siapa ini mas? Mas Asnur. Mas Asmi. Asnur. Yeah. Oh, Mas Asnur namanya guys. Mas Asnur, bisnis kayak gini sudah berjalan berapa lama Mas Asnur di sini Mas Asnur? Dari Desember 2018. Berarti sudah menginjak 1,5 tahun apa ya mas? Yeah, mantap jiwa. Bisnis kalau sudah berjalan lebih dari 1 tahun guys dan sangat stabil, berarti insya Allah bisnis ini berjalan dengan baik guys, tidak cuman musiman saja guys ya. Nah ini Mas Asnur mengemas dengan konsep bahan baku telur guys. Mas Asnur, jenengan bisnis telur obong ini terinspirasi dari mana Mas Asnur? Dari waktu SD. Tapi bikinnya kecil-kecil. Bikinnya kecil-kecil. Terus minyaknya hitam. Lah terus jenengan bisa konsep seperti ini itu belajar googling di Google atau di YouTube, atau belajar lewat orang lain mas? Lewat YouTube. Lewat YouTube, masya Allah, subhanallah. Nih guys, mantap jiwa. Dengan modal melihat tutorial di YouTube, Mas Asnur berani merealisasikan dalam sebuah bisnis dan alhamdulillah berjalan nih Mas Asnur nggih. Satu hari mas. Satu hari jenengan habis sampai berapa kilo telur mas untuk berjualan di sini mas? Kalau hari biasa 3-4 kilo. 3-4 kilo itu jadi berapa porsi mas Asnur untuk yang 10.000 itu? Sekitar 1 kilo 10 porsi nih mas Asnur, mantap jiwa. Untuk itu mas, ya. Untuk omset yang didapat dalam setiap harinya dibuat rata-rata untuk omset kotornya berapa mas? Ya sekitar 200-300. Alhamdulillah wa syukurillah ya Allah. Dalam omset 200 sampai 300 ribu untuk biaya operasional, belanja dan lain-lain kisaran berapa mas? Berapa persen mas? 40% ya. 40%. Alhamdulillah wa syukurillah guys. Berarti memang Mas Asnur mengonsep bisnis telur gulung dengan baik dan dapat meraih hasil yang luar biasa ya guys ya. Sungguh sangat inspiratif guys. Mas Asnur, sebelum berjualan telur obong di sini di daerah depan SMA 1 Mas Asnur, jenengan kegiatannya apa Mas Asnur? Kerja atau dagang kuliah. Juga? Kuliah? Ya. Kuliah di mana Mas Asnur? Di Semarang. Di universitas mana? Di Adiwantoro. Wah, Udinus guys, mantan mahasiswa Udinus, mantap jiwa, sangat kreatif ya Allah, mantap jiwa. Ngambil jurusan apa Mas? Teknik industri nih guys, teknik industri dengan berbekal sarjana, tetapi beliau tidak mau untuk bekerja nih guys, malah berwirausaha.
Mudah-mudahan ini dapat menjadikan sumber inspirasi bagi kalian semua, maupun saya maupun yang lain, untuk mengembangkan apa? Mengembangkan potensi diri. Mau seperti apa kita nasibnya nanti? Mau kerja monggo, mau wirausaha monggo, tetapi patut diberikan sebuah apresiasi untuk Mas Asnur. Keputusan yang sangat luar biasa sekali Mas Asnur. Mas Asnur, jenengan beralih profesi menjadi seorang wirausaha telur obong selama 1,5 tahun Mas Asnur. Ya Mas Asnur ya. Atas dorongan dari diri sendiri atau orang lain atau keluarga atau mungkin istri Mas Asnur? Diri sendiri. Udah punya keluarga Mas? Belum. Masya Allah, luar biasa nih guys. Tidak gengsi, tidak malu, tetapi dapat mengemban ilmu dalam bisnis telur obong guys. Soalnya apa? Soalnya sekarang itu zaman realistis ya Mas ya. Kalau kita tidak kreatif, kita tidak cerdas dalam mengambil sebuah peluang, kita akan tergerus guys. Tergerus dalam apa? Dalam apa? Dalam apa? Pokoknya tergerus dalam sebuah stagnan, monoton. Makanya Mas Asnur mengemas dengan konsep yang berbeda dengan yang lain Mas ya. Jenengan itu tergolong cerdas sekali Mas. Bisnis yang saingannya belum terlalu banyak Mas. Mantap jiwa Mas Asnur. Menurut jenengan Mas, terakhir di Aji Inspiratif Mas, kunci bisnis menurut jenengan suksesnya gimana Mas? Harus sabar. Sabar. Mantap. Lainnya Mas? Berani ngambil keputusan. Iya, Masya Allah, Subhanallah. Mantap jiwa nih guys. Pokoknya salam Aji Inspiratif. Tidak ada ruginya nonton channel YouTube ini guys. Salam semangat Mas Asnur, yeah. Dulu pertama kali bisnis telur obong ini jenengan mengeluarkan modal kisaran berapa Mas Asnur? Total semuanya Mas Asnur. Karena dulu pakai alatnya di rumah, modalnya cuma 5 ribu. Kalau yang ini, kalau dikemas seperti ini sama gerobak-gerobaknya itu membutuhkan modal berapa Mas? Sekitar 12 juta. Mantap jiwa, lumayan banyak Mas ya. Tapi alhamdulillah dengan kegigihannya panjenengan, laris manis, udah. Ayo Mas ya, udah balik modal ya Mas ya. Mantap jiwa. 12 juta untuk memulai bisnis telur gulung obong di daerah depannya SMA Negeri 1 Pemalang. Mantap. Enak guys. Asri. Saya ngobong, sumpah enak. Ini cepol banget nih buat ini nih. Apresiasi banget rasanya guys. Enak. Telur obong depannya semasa tuh nih guys ya.